Hello, apa khabar? Nama saya Abby Zain, pelukis Malaysia, penulis buku cerita kanak-kanak, illustrator dan juga seorang guru seni. Apa khabar semua? Mungkin ada yang mengenali saya dengan nama Putri Padma. Hari ini saya nak bercerita sedikit tentang buku cerita Putri Padma yang telah saya hasilkan pada 2015. Ini dia buku tu, Putri Padma. Okay, Putri Padma ni sebenarnya mengisahkan tentang seorang putri yang lahirnya daripada bunga Padma atau bunga Rafflesia yang kemudiannya akan menyelamatkan spesies tapir di Malaya ataupun Nusantara, tempat di mana putri itu tinggal. Okay. Saya nak bacakan secara apa ni, ringkas tentang watak-watak yang ada dalam buku ni. Seperti mana yang ada dalam gambar dalam buku ni, ini adalah watak parawala, iaitu watak jahat yang sebenarnya telah membunuh banyak tapir dan pada suatu ketika beliau telah disumpah menjadi batu oleh apa ni, tapir berwarna jingga pada suatu hari, ya, di mana seluruh Malewa tempat tinggalnya telah pun lenyap. Okey, di satu tempat yang lain pula muncul Putri Padma di dalam sebuah satu bunga, sekuntum bunga Rafflesia, di mana wali seekor zirafah telah menemuinya dan mereka berkawan baik. Dan pada satu hari Putri Padma mendapat satu visi di mana beliau akan bertemu dengan seorang yang kacak, ya, putera, bersama dengan keris dan sebuah perisai yang mempunyai gambar Rafflesia ataupun Padma. Okey, tidak lama kemudian ataupun keesokan harinya, seekor ikan paus telah muncul di sebuah di tempat yang berdekatan dengan pantai. Ikan paus ni cuba untuk melepaskan diri dan meminta pertolongan wali pada ketika itu nampak, dan Putri Padma pun bekerja ke tempat itu. Dan di dalam cerita ini juga ada watak Kurita, iaitu watak supernatural lah. Dia boleh mengangkat paus itu untuk kembali ke lautan. Dan pada ketika itu sebenarnya wali telah panggil dan Kurita terus datang. Dalam cerita ini setiap binatang ini akan bekerjasama untuk menyelamatkan ataupun menyelesaikan sesuatu permasalahan. Okey, ada juga gambar-gambar seperti ini di mana putri ini berenang dan tujuan mereka adalah untuk mencari putera yang ada keris, dan mereka sebenarnya perlu menyelamatkan spesies tapir itu. Ingat pada permulaan cerita di mana spesies tapir itu telah lenyap. Okey, di sini Putri Padma telah pun menjumpai bersama-sama dengan Kurita dan wali. Mereka telah berenang dan di dasar lautan mereka bertemu dengan putera. Sebenarnya hanya pandangan daripada putera itu, daripada putri itu yang hanya dapat membangun ataupun mengejutkan putera tersebut daripada tidur. Okey, kemudian mereka pun pergi ke sebuah pulau dan di sana mereka mempunyai satu membuat suatu ritual di mana keris yang ada di tangan putera parawala itu terus menjadi dua ekor tapir, dan akhirnya tapir itu telah dapat diselamatkan di dalam cerita ini. Okey, pelbagai gambar menarik ada di dalam buku ini, dan buku ini sebenarnya telah memenangi 50 Best Malaysian Title, 50 judul terbaik oleh Malaysian Book Council. Dan buku ini sebenarnya telah dirasmikan dua kali, sekali di Ipoh dan sekali lagi di Frankfurt, Germany. Jadi saya sangat suka dengan buku ni sebab buku ni banyak memberi inspirasi kepada saya, hasil daripada lawatan saya ke Gopeng, Ulu Geruh pada 2011,
Dan sehingga kini saya telah pun membuat buku kedua dan sekarang sedang dalam proses membuat buku ketiga. Jika anda belum lagi melayari Puteri Pak Ma, sila lihat www.puteripakmastory.blogspot.com dan anda perlu tahu apa yang akan terjadi kepada Puteri Pak Ma. Puteri Pak Ma ini sebenarnya Wira, Adi Wira yang lahir daripada Nusantara dan beliau akan menyelamatkan hutan hujan seluruh dunia. Saya Abby Zain, jumpa lagi di satu video yang lain.